tidak kurang dari 300 rumah yang terdampak, bahkan mungkin bisa lebih. Kemudian kami beserta TNI Polri, Basarnas, unsur relawan dan sebagainya, dari malam kami mencoba mengevakuasi korban ya, termasuk korban yang hari ini diinformasikan ada 3 mayat yang sudah ditemukan, yang pertama di Parungkuda, kemudian di Cirebon, dan satu lagi sedang dicari di wilayah Ciangkana, Kecamatan Cirebon.